like, comment, ini untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Makasih. Thank you.
mantap. Wah, ini Ica, ini. Thank you.
Baik, kita saksikan ini adalah salah satu kafilah yang persembahan dari beberapa dusun dari Bebakan Bak Timur kalau nggak salah. Ini market manisipnya dibuat dari kayu. Ini kan edukasi kepada adik kita, jiwa kekompakan, gotong royong, dan juga meningkatkan skill kreativitas untuk membuat sebuah karya-karya besar. Nah, sekali lagi, mari kita saksikan bersama persembahan dari kafilah Babakan Barat, termasuk kafilah terbanyak, peserta terbanyak, dan kita tidak tahu siapa yang juara satu, juara dua, tapi sekali lagi, semua sudah memberikan penampilan terbaiknya pada malam hari ini tentunya. Sekali lagi, kepada seluruh warga masyarakat Babakan, luar biasa sekali, sudah berhasil Babakan pada malam ini, seperti lautan manusia. Sudah dinilai oleh tim juri. Tentunya tim juri kali ini menilai untuk beberapa kriteria sangat-sangat full, Masya Allah. Ya, dan ini merupakan suatu anugerah juga Barat dan juga Babakan Timur yang sama-sama sudah aktif. Delapan orang dewan juri yang sudah profesional menilai
peserta semuanya. Dan langsung saja kami umumkan untuk juara 3 Lomba Karnaval dan Gemah Takbir 2019 ini mendapatkan nilai 228 dari 8 orang juri. Selamat kepada peserta dengan nomor undi 20 menjadi juara ketiga, yaitu tim Raudatul Islam. Baik, juara ketiga peserta dengan nomor undi 20 mendapatkan nilai 228 poin dari juri. Dan perwakilan tim Raudatul Islam sudah naik ke atas panggung. Selanjutnya, selamat kami ucapkan untuk juara kedua yang mendapatkan nilai 259 poin dari 8 orang dewan juri. Selamat untuk juara kedua dengan nomor undi 21, yakni tim Sukarela. Ada? Kok sepi? Tim Sukarela mendapatkan nilai 259 poin dengan nomor undi 21 dan menjadi juara 2 dalam lomba karnaval dan Gemah Takbir 2019 pada malam hari ini. Baik, silakan untuk naik ke atas panggung perwakilan dari tim Sukarela untuk perwakilan. Baik, mungkin ada yang mau mewakili. Ya. Telah kita ketahui untuk juara 3, juara 2 juga sudah diwakilkan. Selanjutnya, ini dia yang ditunggu-tunggu. Pemenang Lomba Karnaval dan Gemah Takbir 2019 menjadi juara 1 dengan total nilai 275. Selamat kepada peserta dengan nomor undi 01, Ali Mas. Panitia diminta untuk memberikan piala sebagai bentuk apresiasi kepada tim-tim yang sudah mengikuti Lomba Karnaval dan Gemah Takbir 2019 tepatnya di tanggal 13 Juni 2019 pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh panitia yang sudah mendukung lancarnya acara pada malam hari ini. Juara ketiga dengan nomor 20 yakni tim Raudatul Islam mendapatkan piala dan juga piagam. Selain piala dan juga piagam, pemenang juara ketiga juga berhak mendapatkan uang tunai. Selamat kepada juara kedua, tim Sukarela dengan nomor tampil 21 mendapatkan piala, piagam dan juga uang tunai. Dan